Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita, Rahman Channel. Baik para sahabat tani semua, kali ini kita akan menyajikan video seputar harga kelapa sawit Pekanbaru Riau. Oke para sahabat tani semua, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, like, and comment agar kami bisa menyajikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Harga TBS sawit Riau periode 11 sampai dengan 18 Mei 2022 melorot sampai Rp972,29 per kilogram. Berikut harganya. Merujuk hasil tim penetapan harga tanan buah segar TBS sawit Provinsi Riau, merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 18 periode 11 sampai dengan 18 Mei 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 sampai 20 tahun turun sampai Rp972,29 per kilogram menjadi Rp2.947,58 per kilogram. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur 3 tahun Rp2.210,58 per kilogram. Sawit umur 4 tahun Rp2.378,78 per kilogram. Sawit umur 5 tahun Rp2.585,13 per kilogram. Sawit umur 6 tahun Rp2.645,16 per kilogram. Sawit umur 7 tahun Rp2.748,26 per kilogram. Sedangkan sawit umur 8 tahun Rp2.822,36 per kilogram. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.883,94 per kilogram dan sawit umur 10 tahun sampai 20 tahun Rp2.947,58 per kilogram. Sawit umur 21 tahun Rp2.831,01 per kilogram dan sawit umur 22 tahun Rp2.817,81 per kilogram. Sawit umur 23 tahun Rp2.806,81 per kilogram. Sawit umur 24 tahun Rp2.696,84 per kilogram. Dan sawit umur 25 tahun Rp2.636,36 per kilogram. Di mana harga minyak sawit mentah atau CPO ditetapkan Rp12.109,09 per kilogram dan harga inti kelapa sawit atau kernel Rp11.273,46 per kilogram dengan indeks K90,82%. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan Dinas Perkebunan setempat. Di lapangan bisa saja berbeda. Oke para sahabat tani semua, mungkin itulah video singkat yang bisa saya bagikan pada kali ini seputar info harga kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami ini agar kami bisa menyajikan video-video yang terbaik seputar kelapa sawit dan bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.